Firhan MCI 6 bertemu dengan Lord Adi. Ini tanggapan Lord Adi saat ditantang battle memasak. Firhan juara 2 MasterChef Indonesia Season 6, unggah Instagram story bareng Lord Adi. Caption unggahan jadi sorotan. Firhan adalah juara 2 MasterChef Indonesia Season 6. Pria kelahiran Cilegon, Banten tersebut saat ini tengah aktif jadi seorang konten kreator YouTube dan juga beberapa kali tampil di program televisi sebagai bintang tamu. Pria yang dikabarkan memiliki kedekatan dengan Yulita MCI 5 ini juga pernah beberapa kali kesempatan bertemu dengan Lord Adi, juara 3 MasterChef Indonesia. Saat beberapa waktu lalu, Yulita ngonten bareng Lord Adi. Sosok Firhan juga menjadi sorotan. Pada konten tersebut, Firhan didapuk untuk menjadi juri yang menilai hasil masakan dari Yulita dan Lord Adi. Dalam video singkat tersebut, Firhan menunjukkan momen dirinya bersama dengan Lord Adi dengan caption unggahan yang menarik perhatian warganet. Temu Lord kita semua, @adimci8. Ajak battle aja gimana? Tulis Firhan sebagaimana dikutip oleh berita KBB dari Instagram story @firhanmci6, 25 Oktober 2021. Melihat Instagram story yang diunggah oleh Firhan, Lord Adi pun merepost dan menanggapi tantangan dari Firhan. Ayo, walaupun ngeri, tulis Lord Adi membalas tantangan battle dari Firhan MCI 6. Diketahui, Lord Adi memang sering menerima tantangan dari para konten kreator YouTube untuk battle memasak atau di challenge memasak dengan bahan yang telah ditentukan. Beberapa kali kesempatan, Lord Adi pernah menerima tantangan masak dari konten kreator YouTube. Mulai dari Deddy Kobuzer, Chef Wilgos, Mami Lita, The Onsu Family, Atta Halilintar, Jesslyn juara MasterChef Indonesia Season 8, dan beberapa konten kreator lain pernah berkolaborasi dan menantang masak Lord Adi. Akankah kali ini Lord Adi kembali menunjukkan bakat dan kemampuannya dengan menerima tantangan battle dari Firhan MCI 6? Pastinya para fans dari Lord Adi menunggu battle masak antara juara 2 MCI 6 dan juara 3 MCI 8 tersebut.